Salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya. Cefuan, bengang hanya dibenarkan jumpa cucu sekali dalam 2 minggu. Lantang bersuara mengenai isu anak-anak dan cucu, baru-baru ini Datu Cefuan meluahkan rasa terkilan dengan keputusan mahkamah yang hanya dibenarkan dia berjumpa dengan cucunya sekali dalam 2 minggu. Meluahkan perasaannya dalam satu perkongsian baru-baru ini, Cefuan turut tidak berpuas hati apabila anaknya, Chief Ridge, bersetuju dengan keputusan yang ditetapkan oleh mahkamah itu. Walau bagaimanapun, berkata dia tidak mengapa karena asalkan anaknya dapat bertemu dengan anaknya itu daripada tidak berpeluang berjumpa langsung. Akhirnya dengan keputusan sementara mahkamah, kami boleh berjumpa dengan Ari Arina, cucu ketiga saya, sekali dalam 2 minggu selama sehari daripada ibunya. Siang, ambil bersama malam, kena hantar balik. Tidak tahu mengapa saya bersetuju dengan peraturan mereka pada peringkat ini. Bila tanya, it's better 10, tidak dapat jumpa langsung papa sebulan mengikut jam. Saya kata, dia tidak boleh bermalam dengan kita, tulisnya. Dalam pada itu, Cefuan berkata, keputusan tersebut tidak masuk akal, namun mereka tidak berdaya untuk bersuara. Kata Cefuan lagi, ramai mereka di luar sana sudah bercerai, namun tiada masalah untuk berkongsi hak penjagaan anak.